Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam OBTV. Macam biasa Pika, OBTV akan menyajikan kisah-kisah yang menarik berlaku sepanjang minggu ini. Ya, betul. Dan macam biasa juga Pika, kita akan present dua story. Story yang pertama, apa dia? Story yang pertamanya agak kritikal sikit, di mana seorang murid dikatakan biadab. Ha, tak tahulah biadab macam mana sampai terkesan cikgu. Kesan cikgu tu eh. Ha, dan story yang kedua Pika, mengenai seorang lelaki ini dipercayai penyokong JDT. Ha, dia buat deal. Deal tu macam agak berani. Tapi saya rasa tak payah cerita semua. Tak payah cerita. Kalau korang nak tahu, jom kita layan OBTV. Okey guys, story OBTV yang pertama. Kisah pertama Pika eh. Kita nak kongsi mengenai pembelajaran di sekolah. Setelah sekian lama murid-murid belajar melalui online, akhirnya dapat juga mereka kembali ke sekolah. Alhamdulillah, syukur. Bercakap mengenai isu itu eh. Baru-baru ini gugur air mata seorang pengguna Facebook. Apabila membaca sebuah tangkapan skrin perbualan anak murid darjah 6 yang memaki hamun cikgunya kerana tertekan diberikan kerja rumah yang banyak. Seorang murid baru darjah 6 dah meluahkan rasa tertekan dengan menggunakan bahasa kesat. Murid itu juga berkata dia ingin membakar sekolah tersebut. Sabar macam itu sekali Pika. Bahaya eh. Cikgu tersebut dalam hantarannya turut mengambil kesempatan untuk berpesan kepada ibu bapa untuk menyemak peranti pintar anak-anak mereka. Untuk memantau aktiviti yang dilakukan agar adab mereka terjaga dan perkara seperti ini dapat dielakkan. Yes, betul tu. Dan juga beliau memohon agar pihak berwajib mengkaji semula sistem pembelajaran yang dilakukan dan kembalikan keseronokan. Mungkin terlalu banyak orang kata apa, banyak subjek ke, sampai kena buat kerja sekolah dekat rumah. Kalau kita sendiri yang kerja pun tertekan juga eh. Betul. Sebab dulu kalau kita belajar kat sekolah ada jadual juga ada dia kan. Banyak sejam. sampai pukul 3 saya balik. Itu kemarahan hidup eh. Kemarahan hidup. Okey. Hantaran di Facebook itu telah mendapat hampir 5,000 perkongsian dan mendapat pelbagai reaksi daripada netizen. Di mana rata-rata berkata kerja rumah yang diberikan oleh cikgu itu bukan suka-suka bagi je. Ada tujuannya. Ia juga untuk kepentingan mereka, untuk masa depan lah senang cerita. Ya, saya pun setuju juga bila dengar, betul juga kan. Kalau tidak macam manalah kanak-kanak tu nak cemerlang sampai ke Menara Gading. Gading apa tak tahu, sampai Menara Gading Gajah gitu. Tiba. Kita kira dah sampai ke? Kita tak tahulah Gajah kata level out lagi. Kita pun tak sure eh. InsyaAllah eh, insyaAllah. Okey guys, untuk berita yang seterusnya. Baru-baru ini Pika. Tim bola sepak KL City telah menamatkan kemarau selama berpuluh tahun. Selepas memenangi Piala Malaysia dengan mengalahkan tim pasukan bola sepak Johor Darul Takzim JDT dengan gol 2-0. Tahniah KL City. Memang well deserved. Tapi KL, bercerita pasal bola sepak ni, kita nak kongsikan viral video seorang lelaki yang confident level dia tahap memang kayangan ke langit. Memang betul tu Pika kisahnya eh. Okay, kalau Pika nak tahu, seorang lelaki yang dipercayai penyokong Johor Darul Takzim iaitu JDT berjanji akan membuka baju serta seluarnya jika JDT kalah dalam Piala Malaysia tersebut. Dalam video yang berdurasi 1 minit tu kan Pika kan, dia dengan yakinnya, dengan confidentnya akan berbuat sedemikian dan percaya JDT akan mengalahkan pasukan KL City. Awak rasakan apa yang abang tu akan buat selepas dapat tahu KL City menang? Okey, saya rasalah kan lepas JDT kena 1-0 tu dia rasa takpelah, JDT boleh kejar ni. Tapi lepas kena 2-0 tu, saya rasa dalam hati dia lah, alamak, dia yang dia dah buat tu macam boleh mengaibkan diri dia. Ya, betul. Dia rasa macam mungkin dah rasa nervous lah tu. Tetapi tak lama selepas itu dia dengan cepatnya memohon maaf di social media, di TikTok. Dia meminta maaf. Lelaki berkenaan turut bernazar untuk memberikan tinted percuma kepada seluruh tingkap di sebuah surau dan berharap agar rakyat Malaysia memaafkan dirinya. Yalah, baguslah juga kan. Dalam dia orang kata nazar tu bagus, tapi saya harap abang jangan buat dah lepas ni sebab saya takut habis semua tingkat-tingkat satu semua rumah orang kena. Habis ditintik. Ya betul. Jangan buat video macam tu eh. Sabarlah abang. Sekian sahaja OBTV untuk kali ini. Untuk membaca artikel-artikel menarik, jangan lupa layari www.obulan.com. Dan kalau korang nak tengok video-video yang best, jangan lupa subscribe di YouTube Obulan Official dan juga TikTok Obulan. Ya, betul tu. Dan sekali lagi kita nak ingat penonton di rumah, OBTV akan bersiaran setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 6.55 petang hanya di TV9. Saya Ashnuddin. Saya Syafiqah Suhaimi. Sampai berjumpa lagi. Bye-bye. Wanita saya, action tu anda suruh saya cakap.